untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Tebing. Warga yang ingin membuat laporan di Mapolsek dapat berkaraoke ria sambil menunggu petugas jaga piket menyelesaikan laporannya. Polisi Asik sendiri akan melayani seluruh lapisan masyarakat dengan pelayanan yang ramah. Ide cemerlang itu sendiri digagas langsung oleh Kapolsek Tebing, AKBP Budi Hartono. Tujuan dibuat inovasi ini agar warga yang membuat laporan tidak bosan dan jenuh saat menunggu. Warga pun bebas menyanyi dengan lagu-lagu yang disukainya, sampai laporan selesai dikerjakan oleh petugas yang sedang bertugas. Tujuannya ya biar seorang pelapor itu tidak bosan, itu aja intinya. Makanya namanya Polsek, jadi Polsek Asik. Polsek Asik ya? Iya. Untuk lagunya bebas. Kapolsek Tebing Budi Hartono menjelaskan bahwa program ini merupakan kreativitas tersendiri dari Mapolsek Tebing dengan tujuan agar seorang pelapor tidak merasa bosan saat menunggu pembuatan laporan atau surat lainnya. Salah satu warga, Bobby, sangat mengapresiasi dengan disediakannya program tersebut dari Polsek Tebing. Ini Pak, buat laporan kehilangan kartu apa buku tabungan kamu. Jelas terkejut Pak. Karena selama ini kita tahu kita melapor ke kepolisian itu kan banyak asumsi masyarakat itu agak ngeri, ada kayak gimana gitu kan. Cuma sampai di sini kita melapor supaya kita tidak bosan, disilahkan untuk karaoke, untuk nyanyi. Jadi kami pun terkejut juga, ya udah masalahnya kita coba. Dengan adanya program Polsek tersebut, diharapkan agar masyarakat tidak bosan menunggu saat pembuatan surat keterangan atau mengurus di Polsek Tebing. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.